Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk sedikit apa ya, sharing aja kali ya. Sharing atau pengen mencoba-coba. Ini ada pisau Trita Turki panjang 20 cm. Ini masih bawaan pabrik, jadi belum diasah. Saya mau coba asah menggunakan sharpening saja. Kalau mungkin sebelum kita asah, kita coba ketajaman dulu ya. Ini di kertas buku tas anak sekolah. Tuh. Sudah bisa slice, cuma ini enggak halus ya. Kurang halus. Kita mau coba pakai asahan ini dari bekas kikir ya. Bekas kikir kita bikin sharpening. Kita coba. Dua. Tiga. Coba tiga kali aja ya. Tiga kali kanan kiri. Kita cek dulu. Ternyata masih ada burnya. Kita cek lagi, tipis saja. Cek lagi, kalau masih ada burnya, dia ketajamannya pasti akan berkurang. Coba kita cek ya. Tuh, luar biasa ya. Ternyata pakai bekas kikir pun bisa tajam maksimal dengan cuma beberapa kali asahan aja. Kita coba ke tisu, siapa tahu bisa. Masih kurang halus ya, kita coba lagi mungkin ya, pelan aja, jangan terlalu ditekan ya. Yang penting mata bilahnya terkena sharpening tipis dan kita cek burnya. Rasa udah bersih, kita coba. Halus ya tajamannya. Halus sekali. Halus. Kita coba ke kertas lagi, pasti bisa kertasnya. Dengan cuma beberapa kali asahan aja udah bisa slice tisu, luar biasa ya. Alhamdulillah.
bisa cerita. Handle-nya pas banget ya. Buat tarik juga pas. Dia udah mirror ya, bilahnya semi mirror lah. Di sini ada tulisannya Drita Master of Fine Knife Active Cut, ini serinya 20 bla 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 bla, ini belakangnya 20 berarti dia 20 cm. Ada juga yang handle biru sama 20 cm, stoknya aman ya untuk 20 cm. Solo ngasahan cuma pakai bekas kikir ya, udah bisa buat ngasah pisau pabrikan insyaallah. Dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.